Wa ya ayuhal hadirat wal ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan nikmat Allah dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, kesempatan, petunjuknya untuk bisa hadir dan rangka untuk talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu asy-syar'i. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, panutan, ikutan. Sesungguhnya hidup kita akan baik, akan selamat dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada malam, pada siang hari ini, yaitu bicara tentang menyembunyikan marah. Judulnya menyembunyikan marah. Sesungguhnya sifat marah merupakan salah satu sifat yang tercela. Sifat ini ada pada diri manusia, akan tetapi keberadaan sifat ini jika dia muncul, maka kita disuruh untuk menahan, tidak menampakkan kemarahan, tidak melampiaskan kemarahan, karena apabila seseorang ketika marah tanpa disembunyikan, tanpa ia tahan, maka akan berdampak besar di dalam pergaulan. Maka kita dapatkan betapa banyak seorang yang tidak menyembunyikan kemarahannya, selalu menampakkan kemarahan ketika marah. Betapa banyak pergaulannya tidak baik, muamalahnya tidak baik, hubungannya tidak baik dengan anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya, dan betapa banyak kita dapatkan sifat marah ini berakhir dengan perceraian, berakhir dengan pembunuhan, berakhir dengan hasad, iri dan dengki. Oleh karena itu, wajar kita untuk berbicara tentang sifat ini. Sifat ini ada pada diri kita, ada pada manusia itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan menyembunyikan di sini apa? Menahannya, tidak menampakkannya, menahan diri dari marah, tidak menampakkan marah tadi. Maka seorang yang mampu menahan marahnya, ya, umpama ketika dia melihat sesuatu yang bisa menyebabkan timbul marahnya, ketika dia akan berbuat, langsung tahu, sadar dia, oh, saya sedang marah, tidak layak saya marah.
banyak terjadi seseorang yang tidak menyembunyikan marahnya, tidak menahan marahnya, ya hasilnya tidak baik. Maka seorang muslim yang menahan marahnya, tidak menampakkan marahnya tadi, terdapat keutamaan yang besar. Dan ini merupakan satu akhlak yang terpuji. Menahan marah, ya, merupakan sebesar-besar sikap yang mulia bagi manusia. Sebesar-besar jalan untuk mendapatkan kemenangan. Karena orang yang jago, orang yang menang adalah orang yang mampu menguasai jiwanya, mampu menguasai amarahnya. Oleh karena itu, dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa asyadidu bisur'ah. Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Laysa asyadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang jago itu, orang yang gagah berani itu, orang yang mampu melawan, orang yang mampu mengalahkan musuhnya, orang yang mampu bertarung kemudian dia menang. Innama syadid, sungguhnya orang yang gagah berani itu, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menguasai jiwanya ketika dia marah. Kadang-kadang kita melihat suatu, mungkin kadang melihat perangai anak, ya, apalagi sebagai seorang ibu, banyak hal-hal yang dirasakan, yang dilihat, ya, di rumah, yang kadang-kadang membawa kita kepada marah. Rumahlah yang berantakan, ya, anak sibuk dengan bermain. Nah, di situ muncul marah. Kadang-kadang muncul marah keluar kata-kata yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika muncul marah tadi, terusah untuk meredamnya, bersikap dengan sikap yang baik, tidak menampakkan kemarahan tadi yang berakibat fatal. Wasma, dengarlah. Ma ja'a fi fadlin, ya, di dalam keutamaan menyembunyikan amarah itu bagi orang yang mampu untuk melaksanakan keinginannya tapi dia sembunyikan marahnya. Dia bisa melampiaskan, ya, kemarahannya tadi. Tapi apa gunanya? Hasilnya tidak bagus. Dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya mungkin dengan memukul, ya, dengan mengeluarkan kata-kata cacian, makian, tapi itu diredamnya, ditahannya. Kenapa? Karena dia dengan menghadapi persoalan, dia sabar, dia mencari wajah Allah. Bukan karena wajah manusia. Contoh kalau anak-anak meribut, kan, siapa yang tidak marah? Akan tapi marahnya tadi dikendalikannya. Ketika marah itu terkendali, maka sama keadaan seorang dengan tidak
tidak marah. Dia akan mengeluarkan tindakan, tapi tindakan itu terkendali, bagus. Tapi kalau orang itu marah, akan muncul wajah yang tidak sedap, wajah yang tidak baik dipandang mata. Akan muncul kalimat-kalimat yang pedas, yang tajam. Tapi kalau dia redam marahnya, dia tahan amarahnya, walaupun dia bersikap tidak suka sesuatu, tetapi terkendali, hasilnya bagus, keluarnya bagus. Para umat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal yang sangat penting bagi kita untuk menahan amarah ini atau untuk mengendalikan amarah ini, menyembunyikannya. Karena persoalan-persoalan yang ada dalam rumah, yang ada dalam rumah tangga, sangat banyak sekali yang menuntut bagi kita untuk bersabar dalam menghadapi persoalan-persoalan tadi. Sabar. Dengan apa sabar? Menahan amarah kita, marah kita, menyembunyikannya, tidak menampakkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidhan." Siapa yang menahan amarah, "wa huwa yastati' an yunfidahu." Sedangkan dia sanggup untuk melampiaskannya, dia tahan, dia sanggup untuk melampiaskan kemarahan tadi. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah akan mengajaknya dari kiamat yang berada di atas kepala-kepala makhluk. Hatta yukhayyirahu fi ayil hursha. Sampai Allah memilihkan bidadari mana yang dia inginkan. Wa fi hadits Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ma min jur'atin ahsibu ilallahi min jur'ati ghaidin yaqdimuha 'abdun ma kazama 'abdun lillahi illa mala Allahu jawfahu iman." Tidaklah satu ma min jur'atin, tidaklah satu sikap yang aku kira, tidaklah satu sikap yang aku cintai, yang lebih aku cintai ke jalan Allah dari sikap ghaira yakzimuha, dari sikap menahan amarahnya. Sikap menahan amarah seorang hamba, "Ma kadzama 'abdun lillahi illa mala Allahu jawfahu imanan." Jadilah seorang hamba menahan amarahnya melainkan Allah akan mengisi tenggorokannya dengan imanan, keimanan. Tidaklah seorang hamba menahan amarahnya untuk Allah melainkan Allah akan isi tenggorokannya dengan keimanan. Oleh karena itu, keutamaan menahan amarah besar, pahalanya besar. Di mana bukan hanya kita, para nabi dan sahabat telah melakukannya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai sifat ini dan berangkat untuk mengikutinya. Ja'a rajulun ila Salman. Datang seorang laki-laki kepada Salman, semoga Allah meridainya.
Faqala, lalu ia berkata, ya Aba Abdillah, duhai Abu Abdillah, ausini, beri aku wasiat. Ausini, beri aku wasiat. Qal, ya, ia menjawab, la taghdab, jangan anda marah. La taghdab, jangan anda marah. Qal, amartani alla aghdab, engkau perintahkan aku agar aku tidak marah. Wa innahu la yakshani ma la amlik, sesungguhnya benar-benar meliputi diriku apa yang tidak aku miliki. Qal, lalu ia berkata, fa in ghadibta, jika engkau marah, famlik lisanaka wa yadak, kuasai lidahmu dan tanganmu. Dia lidah dan tangan ini dan kadang dia bersertaan. Ketika seorang marah, maka lidah mulai berkata-kata yang tidak baik. Mungkin kata-kata yang mencela, mungkin menghina, mungkin membalas dari apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Sedangkan marahnya tangan adalah memukul, mencubit, memukul. Jadi rahasia kita untuk bisa kita menguasai marah apa? Kuasai lidah kita untuk berkata yang tidak baik. Kuasai tangan kita, jangan nempel. Nempel ke kepala, pipi, ya, mencubit. Karena sama-sama kita ketahui seorang yang dalam keadaan marah itu biasanya mulut ingin bicara. Ya. Ada orang yang kalau dia marah enggak henti-henti dia bicara, ngomong terus. Ada kalanya ada orang tidak bicara tapi tangannya yang bicara. Tangannya yang main. Nah, ini gawat lagi kalau tangan. Kalau mulut juga gawat. Kadang-kadang sakitnya disakiti oleh bahaya mulut lebih sakit dibandingkan dengan sakitnya dengan tangan. Kalau dengan tangan sakitnya kan sebentar. Contoh kita seorang ibu mencubit anaknya, ya, memukul anaknya dengan tangannya. Paling-paling sakit ketika dipukul. Habis itu hilang sakitnya. Tapi kalau disakiti dengan dicerca, dihina, atau kalimat-kalimat yang tidak baik, biasanya ini hilangnya lama. Lama hilang. Namun demikian, jika seseorang marah, samping dia menguasai lidah, menguasai tangannya, kuasai hati. Karena hati ini sumber dari segala hal. Kuasai jiwa atau hati kita. Sehingga kita tidak emosi. Tidak emosi. Yang menimbulkan marah itu adalah ketika tingkat emosi kita itu tinggi. Jadi kuasai apa? Hati kita. Kuasai lidah kita,
kuasa mulut kita, sehingga dengan mampu kita menguasai tiga tadi, hati, ya, kemudian kita menguasai lidah kita, menguasai tangan kita, insyaallah marah itu akan bisa. Ada keinginan mungkin ingin memukul, oh ini tidak layak saya mukul ini. Ada keinginan untuk berkata, membalas, tapi balasannya itu dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Lalu bagi orang yang ingat, oh, nanti kalau saya keluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, tentu ini akan menjadi masalah. Namun ketika dia mampu menguasai dirinya tadi, menguasai hatinya, lisannya, perbuatannya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, ketika dia mampu menguasainya, menguasai lidah, menguasai tangan, menguasai hati, insyaallah dia tidak akan jadi marah dia. Tidak akan jadi marah. Makanya orang yang gagah berani, suka mengalahkan musuh, dinapikan oleh Nabi, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang gagah berani itu mampu menjaga, menjatuhkan musuhnya. Innamas syadid, ikunya yang gagah berani itu apa? Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menguasai jiwanya ketika marah. Kemudian di dalam hadis dalam kitab Ibnu Rajab Jami'ul Ulum wal Hikam, qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, wa miku lisanihi wa yadihi, dia mampu menguasai lidahnya dan tangannya. Ya. Orang yang tidak marah itu, orang yang menyingkirkan marah itu, dia mampu menguasai lidahnya. Lidah, jadi lidahnya yang keluar yang baik-baik. Yang keluar itu yang tidak menimbulkan emosi. Mampu menahan lidahnya dan menahan tangan. Tangan tidak bergerak untuk memukul, ya, untuk menunjuk-nunjuk dan segala macamnya. Dengan mampunya kita menguasai lidah kita dan tangan kita dari hal-hal yang akan merugikan kita, maka insyaallah taala kita termasuk orang yang mampu menahan marahnya. Jadi Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, wa milku lisanihi wa yadihi, dia menguasai lidah dan tangannya. Huwallazi asyara ilaihi an-nabi, inilah orang yang Nabi mengisyaratkan dengan perintahnya bagi orang yang marah. An yajlisa wa yattaji', kemudian Nabi mengisyaratkan kalau ada muncul marah, apa yang kita lakukan? Duduk. Bawa duduk. Padahal itu turun. Wajib tajak, berbaring, duduk. Kalau seseorang yang dalam kondisi marah itu dia berdiri, dia akan marahnya tidak teredam. Tapi kalau dia bawa duduk, turun darahnya. Duduk tidak juga bisa, maka berbaringlah di kalayan sekalai, sehingga tidak jadi marah. Jadi kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, katanya adalah wa milku lisanihi wa yadihi, dia hendaklah memiliki lidahnya dan tangannya, mampu menguasai lidah dan tangannya. Walladhi asyara ilaihi an-nabi, inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintahnya bagi orang yang marah. An yajlisa wa yattaji', dia hendaklah duduk dan berbaling. Wabi amrihi lahu, dan perintahnya padanya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sifat orang-orang bertakwa yang Allah janjikan kepada mereka surga. Firman Allah yang bunyi yang sering juga kita dengar, wal kadziminal ghaidha, bahwa orang-orang bertakwa itu adalah orang yang menahan amarahnya. Wal kadzimina al ghaidha wal afina anin nas. Orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia. Maaf, kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat untuk dilaksanakan. Maaf. Akan tetapi maaf ini merupakan jalan yang ditempuh oleh para salaf. Maaf dan maafkan jalan yang ditempuh oleh para salaf. Wal kadziminal ghaiz, di antara sifat orang bertakwa dalam Al-Quran Allah nyatakan wal kadziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya. Kemudian diikuti dengan wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Menahan amarah, memaafkan. Kalau sikap ini tidak kita perbaiki dalam kehidupan kita, maka yakinlah bahwa rumah tangga kita tidak akan aman dan nyaman sekiranya sifat ini tidak kita perbaiki. Menahan amarah, memaafkan kesalahan manusia. Karena dia sejalan itu. Ketika kita marah pada orang kita, tahan. Dan ada kalanya muncul lagi marah ketika kita tidak memaafkan. Ketika kita maafkan kesalahan orang lain, maka ketika itu amarah itu dia tidak muncul. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman berhubungan dengan sifat orang yang bertawakal. Allah juga mengkhabarkan tentang sifat orang bertawakal dalam surat Asy-Syura ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma ghadibum yaghfirun. وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ. Ini sifat orang yang bertawakal yang Allah sifatkan dalam Al-Quran. Orang yang bertawakal, apabila dia marah, apabila mereka marah kepada manusia, yaghfirun, mereka memaafkan. Apabila mereka marah, mereka memaafkan. Bukan mereka mengungkit-ungkit, bukan mereka berteriak. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka memaafkan. Sering kita disakiti oleh orang ketika kita tidak mau memaafkan, akhirnya berbuah sakit itu dengan penyakit. Ya. Maka insyaallah apa yang dinyatakan oleh Allah, dinyatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang masalah marah ini, insyaallah ini akan mampu membantu kita meredam diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang tidak suka marah. Maka yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim, hendaklah syahwatnya, hawa nafsunya, maksuratun ala talabin ma abahahullahu lahu.
dibatasi atas tuntutan apa yang Allah bolehkan kepadanya. Jadi wajib bagi seorang muslim menjadikan syahwatnya terbatas atas ala talabin min atas mencari apa yang Allah bolehkan. Syahwat itu bukan berarti jelek semuanya, enggak. Syahwat itu ada kalanya baik. Ya, seperti apa? Syahwat makan, syahwat minum, ya. Tidak selama syahwat itu jelek. Tetapi yang terlarang itu apa? Apa para ummahat memperturutkan syahwat. Mengikuti terus hawa nafsu, ini yang terlarang. Nah, kalau ada telaga bali martabak, kan syahwat tu, syahwat salero. Bukan berarti awak tidak boleh beli martabak. Belilah. Lah beli cik. Lah. Tapi kalau dipatulian, dibalilah beli. Ya, beli gak banyak. Nah, tentu bisa jadi mubazir. Atau bisa jadi terlalu kenyang. Jadi syahwat seorang muslim itu terbatas dalam hal yang dituntut. Ya. Syahwat seorang muslim itu terhadap perkara-perkara yang dibolehkan. Oleh karena itu bisa jadi kita seorang yang meniatkan dirinya makan. Makan saja bisa menjadi nilai pahala si Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia makan itu bertujuan untuk kuatnya fisiknya dalam beribadah kepada Allah. Ketika dia makan kuatnya fisiknya dalam mendidik anak. Kuat fisiknya dalam mengasuhnya. Kemudian marah. Wan yakuna ghadabuhu, kalau ada kemarahan, marah itu berfungsi untuk membela, ya, membela diri dari disakiti, dari tersakiti dalam agama. Kalau kita agama kita diinjak-injak orang, dihina orang, kita marah, ya, wajar aja marah. Namun tetap kemarahan yang kita itu marah yang terkontrol, terkontrol, tidak menimbulkan kata-kata yang jelek yang tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum, perangilah mereka, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan tangan kalian. Wa yukhzihim, Allah akan menghina mereka, menghinakan mereka, dan wansurkum, dan dia akan menolong kalian. Alaihim, atas kejahatan mereka. Wasfi, dan akan menyembuhkan suduri kaumin. Dada kaum, hati kaum yang beriman. Falladhi yanbaghi lil muslim an yatabata'a ghadabuhum. Maka yang pantas bagi seorang muslim adalah dia tidak mudah untuk marah. Ya. Fala yaghdab min ajli al-intiqam li nafsihi. Dia tidak boleh marah karena emosi yang ada pada dirinya, tidak boleh. Dia marah untuk kemenangan dirinya, bagaimana menang diri pribadinya.
bal yasta'milu al-rifqa, akan tapi adalah dia mempergunakan al-rifqa, kelemah lembutan. Falladhi yanbaghi an yakuna lahu ghadabu muslim, yang pantas bagi seorang muslim adalah kemarahnya adalah idzan tahakat maharimullah, kalau dia menginjak-injak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Aw subba dinuhu, atau ada orang yang mencaci maki agamanya. Ada orang yang mencaci maki agamanya, kita dengar. Ya kita marah, kenapa kamu caci maki Islam? Bukankah agamamu Islam? Yang dicimaki itu bukan Islamnya, orang Islam yang dicimaki. Karena Islam itu tidak akan pernah salah. Islam itu akan tetap benar. Yang tidak benar itu apa? Pelakunya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sikapnya kepada pembantunya. Nabi tidak pernah memukul pembantunya dengan tangan. Nabi tidak pernah memukul istrinya. Melainkan Nabi memukul itu untuk berjihad di jalan Allah. Nah, kalau berjihad dia pukul. Artinya itu dia memainkan pedangnya. Pernah Anas menceritakan tentang bagaimana akhlak Nabi. Anas ini adalah pembantu Nabi. Nana, ya, suaranya ya sayang. Eh. Ya. Kita ceramah dengan baik ya. Diam ya. Nah. Atau main di luar ya. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Diceritakan tentang Nabi oleh pembantunya yang bernama Anas. Anas menceritakan 10 tahun aku bersama Nabi. Aku 10 tahun bersama Nabi. Tidak pernah Nabi aku dengar mengatakan kepadaku uf. Ah, uf. Ya. Walaupun tidak pernah pula Nabi mengatakan kepadaku kalimat kenapa kamu lakukan begini, kenapa ala fa'alta kada, kenapa kamu lakukan begini, apa yang kamu lakukan ini. Tidak pernah aku mendengar, kata Anas, Nabi mengatakan ah. 10 tahun aku bersama Nabi, Nabi selalu diikuti oleh Anas. Kama Nabi pai Anas kasih tu pulonya. 10 tahun aku bersama Nabi, aku tidak mendapatkan Nabi mengatakan dan tidak pernah Nabi bertanya kepadaku kenapa kamu lakukan begini begini. Dalam riwayat lain, annahu kana idza lamahu ba'du ahlihi qal sallallahu alaihi wasallam da'uhu falau qudiya syai'un kan. Adalah Nabi SAW jika sebahagian orang mencela keluarganya, maka Nabi menjawab, da'uhu, biarkanlah dia, kalau ditetapkan sesuatu memang ada padanya. Kemudian Nabi SAW tentang kemuliaan akhlaknya, tatkala Nabi tanya, tatkala Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana akhlak Nabi tadi, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Apa artinya? Bahwa perilaku Nabi, sikap Nabi itu ada sikap yang tercermin dalam Al-Quran.
Sehingga ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, langsung Aisyah menjawab radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlaknya Al-Qur'an. Karena Nabi itu adalah cerminan dari Al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah dia beradab dengan adab Quran, berakhlak dengan akhlak Quran. Wa ma dhammahu kana fihi sakhatun. Tidaklah celaannya dimurkai. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia melihat atau dia mendengar apa yang dia benci, apa yang dibenci oleh Allah, yang Allah marah dengan itu, dan dia waqala fihi, dia mengatakan padanya, lam yaskut, dengan diam. Lam yaskut. Ya. Wa qad dakhala bait Aisyah. Kemudian dia masuki rumah Aisyah. Kemudian dia melihat sutrah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Maka ketika itu berubah wajah Nabi. Ya. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, min ashaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladziina yusawwiruna as-suwar. Di antara besarnya azab Allah nanti di kiamat adalah orang yang membuat gambar, buat patung. Ketika ada orang yang mengadukan tentang seorang imam yang memanjangkan bacaannya sehingga lama salatnya, ketika ada seseorang yang mengadukan tentang seorang imam dengan panjangnya bacaannya dalam salat, maka ketika itu hatta yata'akhkhar ba'duhum, sampai ada orang yang sengaja melambatkan salatnya karena lamanya bacaan. Ketika itu sikap Nabi berubah, ghadiba washtadda ghadabuhu, dia marah dan sangat marahnya. Namun kemudian beliau langsung ketika itu menasihati manusia untuk meringankan, ya, meringankan salatnya. Jadi bukan berarti kalau awak lapis Quran tua, kalau jadi imam panjang-panjang solat tua. Tidak. Lihat jemaah tu. Kalau jemaahnya nanti banyak orang tua-tua, ya tidak bisa kita panjang-panjang bacaan. Kalau jemaahnya juga ada ibu-ibu yang bawa bayi, tidak bisa kita panjang-panjang bacaan. Kenapa? Sempat menangis anaknya, nanti dia terganggu solatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi dengan penuh kesabaran, walaupun muncul marahnya tapi dia meredam marahnya tadi. Namun beliau menasihati sahabat-sahabatnya. Wa kana min du'aihi, adalah di antara doa Nabi yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya agar kita bisa untuk mengendalikan marah dan menyembunyikannya. Di antara doa Nabi, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadab war ridha. Tolong dihafal ini ibu-ibu, ya. As'aluka, tolong ditulis. Dihafal. As'aluka kalimatal haqqi. As'aluka kalimatal haqqi. Tulis kalian boleh juga. As'aluka kalimatal haqqi
fil ghadabi, fil ghadab, fil ghadabi. Nanti saya akan artikan war ridha, war ridha, war, war ridha, war ridha. Diulang lagi, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ulang lagi, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Artinya, aku mohon kepadamu ya Allah kalimatal haqqi, kalimat hak, kata-kata hak, kata-kata yang benar, fil ghadabi, dalam kondisi marah, war ridha, dan dalam kondisi ridha. Aku mohon kepadamu ya Allah, artinya itu kalimat al-haq, kalimat yang hak. Artinya ketika kalimat al-haq dalam keadaan marah dan dalam keadaan ridha, yang dalam keadaan tidak marah. Biasa realita yang ada, kalau orang bangih itu biasanya kalimat yang keluar, kata-kata yang keluar itu ada kata-kata hak atau kata-kata batil. Banyak batil kan? Nah, baca doa ini ibu-ibu ya. Jadi beko jan awak bangih ke suami atau ke anak, kata-kata awak ndak, kata-kata hak lah, yang hak. As'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku mohon kepadamu ya Allah kalimat hak yang keluar dalam kondisi marah dan dalam kondisi ridha. Nah, kalau ada musyri ridha ya kalimat hak yang kondisi marah tidak ada lagi. Yang dulu banyak orang kalau lah marah tu lah hilang kebaikan orang sadonya. Lah bangih tu nyo ndak ada takana keelokan orang, kebaikan orang. Yang ingat kejelekan aja. Ini doa, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu dia bukan, dia tidak pemarah. Tapi beliau tetap berdoa kepada Allah. Kenapa beliau berdoa kepada Allah? Karena Allah lah tempat untuk mengadu. Allah lah yang menenangkan hati. Allah lah yang menenteramkan jiwa. Tidak ada tempat memohon sebaik tempat untuk mohon melainkan hanya kepada Allah, kepada Allah. Karena Nabi sudah diberikan tingkat emosi, tingkat menahan emosinya sudah tinggi. Iya, tetapi tidak terlepas dari izin Allah. Nabi juga dalam hal ini mengajarkan umatnya untuk selalu berdoa memohon kepada Allah, kepada Allah. Kita salat, berdoa kita kepada Allah supaya khusyuk salat kita. Ya Allah, berikan ke hamba-Mu salat yang khusyuk. Kenapa? Kalau lah kepada Allah kita minta, tidak ada tempat minta yang melebihi dari pemberian dari Allah. Tidak ada zat yang maha kaya melebihi Allah. Demikian juga Nabi berdoa, as'alukal huda. Tidak ada doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk. Petunjuk yang Nabi minta. Padahal Nabi dah dapat petunjuk, tapi Nabi tetap minta petunjuk. As'alukal huda wa tuqa, ketakwaan. Nabi sudah bertakwa tapi masih minta takwa kepada Allah. Wal afaf, terjaganya diri. Ya, wal ghina, kecukupan. Karena orang yang banyak duit, banyak harta, belum tentu cukup. Belum tentu qanaah. Qanaah itu
merupakan nikmat Allah yang besar nak diagih kepada seorang. Ada orang yang sudah menumpuk hartanya, asetnya, sekolah ada sawitnya, sekolah ada sawit, sekolah ada pulau usahanya. Tapi ketika ditanya, dia tidak merasa puas. Tidak kana'ahnya dah, masih kurangnya baru lah. Kenapa itu terjadi? Karena tidak diberikan suatu nikmat yang namanya qanaah. Qanaah ini perlu sekali ibu-ibu. Ya. Kalau tidak ada qanaah, maka yang muncul adalah tamak. Merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan, itu qanaah tadi. Yang tidak diberikan kepada orang kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Oleh karena itu, seseorang hendaklah selalu mengatakan kalimat yang benar. Apakah dia dalam kondisi marah atau kondisi reda? Karena kebanyakan manusia ketika marah tidak tahu apa yang dikatakan. Itu bu, kan banyak kalau orang marah tidak tahu yang kecilnya itu. Kadang-kadang kalimatnya kalimat yang menyakiti, ya. Tapi kalau seorang itu terkontrol marahnya sebagaimana doa tadi, maka insyaallah taala walaupun dia marah tetapi kalimat yang keluar itu tetap hak, tetap benar. Kalimat yang benar membuahkan hasil yang benar pula. Waja'a fil hadis, dalam suatu hadis, ya, ada riwayat, thalathun min akhlaqil iman, ada tiga dari akhlak iman itu, ada tiga dari akhlak iman. Apa yang tiga itu? Yang pertama, man idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batil. Orang yang ketika dia marah tidak sampai marahnya itu dalam kebatilan, tidak dimasuki oleh yang batil. Ini yang pertama. Orang yang jika dia marah lam yudkhilhu, tidak masukkan marahnya itu dalam kebatilan. Yang kedua, waman idza radiya lam yukhrijhu ridahu min haqqin. Orang yang jika dia ridha tidak mengeluarkan keridaannya dari hak, dari kebenaran. Yang ketiga, waman idza khadara lam yata'ata ma laysa lahu. Orang yang jika dia ditakdirkan, ya, lam yata'ata, tidaklah dia mencari sesuatu yang tidak ada baginya, yang bukan ada padanya. Wa hatta idza ra'a, kemudian seorang ketika dia melihat ma yusqitullah, apa yang dimurkai oleh Allah, wa aghdabahu, yang Allah marahi, fala yata'ata ma yukhrijuhu an tawrihi, maka tidaklah mengeluarkan dia dari bersikap yang hak, tidak melampaui batas. Artinya dia melihat apa yang marah, yang apa yang Allah marahi, apa yang Allah murkai, dia lihat itu dan itu tidak menyebabkan dia keluar dari batasan-batasan yang hak. Warubbama wala rubbama idza ghadibal insan da'a ala nafsihi wa ahlihi wa malihi. Ada pula sekelompok orang, ada sebagian orang, kalau dia marah dia mendoakan doa celaka, mendoakan celaka terhadap dirinya, keluarganya dan hartanya. Pemah dia marah kepada seseorang, doanya dia marah kepada anaknya, matilang, tagalinci lang, ya, lantaan dia oto ang. Ini tidak boleh ibu-ibu. Kalau awak marah bangi awak ke anak awak, tidak boleh kita doa celaka itu. Bapak nanti kok nyampang dikabulkan, bapak? Kok sempat dikabulkan doa celaka waktu
menyesal adanya. Ya. Ada sebagian orang kalau dia marah, langsung dia mendoakan celaka ke suaminya betul je. Gawatlah kalau suami doakan celaka, kok yo beko siapa lagi belanja lagi. Ya. Enggak boleh seperti itu. Seorang hamba tidak boleh seperti itu. Wa hadza mimma la yajuzu aidan. Ini adalah di antara perkara yang tidak boleh mendoakan celaka, tidak boleh. Faqad ruya Jabir, diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, dalam suatu peperangan. Wa rajulun minal ansar ala nadihin lahu. Ada seorang laki-laki ansar bersikap yang tidak bagus ketika itu. Nabi menasihatinya. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk menahan amarah kita, ya. Hendaklah setiap kemarah-marahnya kita itu mampu kita mengontrol dengan baik. Jadi ketika kita marah, ingat, kuasai lidah kita. Jangan sampai lidah kita mengeluarkan kalimat yang tidak baik, tidak hak. Jangan sampai tangan kita pun mengeluarkan langsung, ya, jatuh kepada benda-benda tertentu. Kuasai hati kita. Sifat marah itu ada pada manusia, hanya saja ketika seseorang mampu menguasai marahnya tadi dengan baik, dan walaupun dia marah, kalimat yang keluar tetap kalimat yang ridha Allah. Allah ridha. Dalam keadaan ridha yang keluar kalimat hak, dalam keadaan marah yang keluar kalimat hak juga. Sehingga terkontrollah dia. Mampulah dia menyembunyikan marah, sebagaimana tema yang kita angkat, menyembunyikan marah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ada pertanyaan, silakan bertanya. Nah, waktu asar sudah masuk, ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup. Kita akhiri kajian kita pada siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.